Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Pengerusi majlis yang saya kasihi, sahabat-sahabat, Puan Rozana, Pak Yahya, Datuk Sulaiman, rakan-rakan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional serta para penduduk Dun Permatang ataupun Tanjung Karang. Jadi untuk saya, ini adalah tempat yang keempat di Selangor yang saya singgah dan kelima nanti di Bukit Melawati, yang mana memang komitmen daripada Parti Keadilan adalah untuk memastikan kerusi-kerusi di Selangor ini kita berjuang habis-habisan dan pastikan kemenangan buat kerajaan perpaduan. Bila sebut soal perpaduan, yang ada dua tiga observation yang saya nampak. Pertama, macam semalam saya di Dun Labu berceramah untuk Jelajah Madani, yang menarik dia dah jadi macam abang dan adik, kakak dan juga adik, iaitu ketua bahagian dan ketua cabang ni boleh duduk bersekali. Malah kalau kita tengok pula, kalau nak kira dendam kesumat tu mesti ada jugalah, sebab yang dulu tu mungkin pernah jadi mantan adun, tetapi semangat jiwa besarnya itu, kita tolak segala cerita lama, kita tengok demi masa depan negara, kita pastikan apa-apa cerita yang lama tu kita ketepikan dan kita tengok bagaimana untuk kita bantu negara. Cuma yang kedua yang saya seronok lebih sikit, bila tengok, bila buat program Pakatan Harapan duduk sekali dengan Barisan Nasional, tengok color merah biru ni macam Johor. Dia punya merah tu memang ngam. Saya minta maaf di Selangor, tapi memang tengok tu. Sebab itu tadi Saudara Hassan Karim pun sampai, untuk keadilan juga semua kepimpinan daripada Johor ditugaskan untuk menjaga negeri Selangor. Jadi ada semangat JDT tu sikit, Kak Ana. Jangan marah ya Selangor, tapi ini perpaduan. Demi perpaduan kita tetap bersama. Cuma bila saya mengikuti siri jelajah berceramah, saya faham rakan-rakan ada tanggungjawab akan cerita soal politik, akan cerita masalah ekonomi, akan cerita bagaimana untuk kita bantu rakyat. Cuma saya alhamdulillah diberikan kesempatan, walaupun muda, tetapi juga untuk menjadi timbalan menteri bagi satu kementerian yang sangat susah. Orang Tanjung Karang ni familiar lah sebab KPKT, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. KPKT ni antara isu yang besar adalah soal rumah. Jadi bila masuk pilihan raya, saya nak tahu juga Perikatan Nasional yang bising tiap-tiap malam dalam TikTok ni, yang saban hari bagi sentimen, tomahan, saya nak faham apa hujah dia pasal rumah untuk rakyat. Bila ditanya ahli parlimen Perikatan Nasional dalam satu rancangan online, biasalah dia buat TikTok dan sebagainya, bila ditanya apa sekarang masalah perumahan negara kita ni, ahli parlimen tersebut cakap masalahnya, dia kata bila Pakatan Harapan, Barisan Nasional jadi kerajaan, tengok semua esko perumahan orang Cina. Dia tak habis-habis nak cuba menterbalikkan keadaan, kononnya semua masalah di Malaysia ni masalah bangsa. Cuma yang saya nak tanya dan saya nak maklumkan kepada orang Selangor, selama ini yang menjadi esko perumahan di negeri Selangor adalah YB Roziah, Kak Oji, orang Melayu. Sebenarnya nak cerita Melayu, Cina, India ni sebenarnya tak patut jadi isu kalau kita faham nawaitu pilih pemimpin itu macam mana. Kalau hatta kita pilih orang Melayu sekalipun, kalau Melayu itu anaknya yang sorok ataupun curi minyak paket, minyak masak berpaket pun tak guna juga. Kalau orang Melayu tu yang kita angkat jadi duta bertaraf menteri tapi hasil kepada negara pun tak ada, tak guna juga. Tapi saya, bagi saya, saya tak nak serang.
cerita macam tu saja, kita tengok dari segi rumah. Bila saya teliti 7-8 bulan, antara perkara yang paling besar soal rumah ni, rumah mampu milik. Macam mana kaedah negara kita menguruskan isu rumah? Peringkat persekutuan akan tetapkan dasar. Dasar itu pula ada pelbagai pelaksana. Ada agensi di peringkat persekutuan, ada agensi di peringkat negeri. Yang ini saya nak bagi tahu, bila saya tengok balik sejarah 5 tahun yang lepas, negeri yang paling committed, negeri yang bina paling banyak rumah mampu milik, negeri yang guna pakai dia punya kaedah tak minta bantuan persekutuan sepenuhnya, di Selangor adalah negeri paling banyak buat rumah mampu milik. Yang itu yang kita kenali sebagai rumah Selangorku. Terpaksa dulu buat sendiri produknya untuk bantu orang di Selangor. Berapa banyak? Bila saya sembang balik, tanya balik pegawai, tengok balik data maklumat untuk di negeri Selangor, rumah Selangorku, kerajaan negeri Selangor bina 44,115 buah rumah. Paling tinggi dalam negara. Jadi sebab itu bila tanya masuk pilihan raya negeri, sekarang ni alhamdulillah di peringkat persekutuan dah tak ada lagi isu-isu soal politik yang tak stabil. Malam semalam kita tengok bagaimana kepimpinan tertinggi dalam kerajaan perpaduan bermesyuarat dekat PWTC dan menyatakan sekali lagi komitmen bahawa apa-apa sekalipun kerajaan perpaduan akan kekal memerintah negara paling kurang 5 tahun. Itu keadaan dia. Jadi untuk di negeri Selangor dalam keadaan sekarang, kita tahu yang bertanding tu mungkin dulu sahabat kita, mungkin juga yang dulu bila ada masalah dan sebagainya dia cuba cari ruang tempat lain. Tetapi dalam keadaan sekarang ini bukan soal peribadi. Bila saya sebut macam isu rumah tadi, bukan saya nak mengagung-gagungkan kerajaan negeri semata-mata, tapi saya lihat keperluan ketika ini. Kita dah lama sangat berpolitik, 4-5 tahun ni penat, berapa banyak nak tukar kerajaan lagi. Jadi sebab itu untuk keadaan pilihan raya negeri Selangor, kita kena tengok bagaimana sebenarnya keputusan sedara-sedari bukan sahaja akan membantu negeri Selangor, tapi akan membantu juga negara kita mencapai hala tuju yang lebih jauh. Perkara kedua sedikit saja, bila saya masuk juga isu rumah sebagai contoh kat sini popular lah sebab mantan dulu merupakan Menteri Perumahan. Bila saya tengok sebagai contoh zaman dia ada umum rumah transit belia, tapi bila saya tengok sampai sekarang satu habuk pun tak ada lagi. Itu cabaran yang kami pikul bila saya masuk kementerian. Contohnya lagi, bila tengok ada rumah di bawah agensi kerajaan persekutuan yang dibina oleh Prima. Projek Prima ini yang dulu digagaskan, tapi dalam tempoh 3-4 tahun kebelakangan ini, bila kita ambil alih, bawah Prima ada 22 projek bermasalah. Jadi sebab itu tugas kami 7 bulan ini tak sempat nak berceramah pergi Tanjung Karang dan sebagainya. Kita kena selesai masalah ini. Saya tiap-tiap minggu terpaksa turun 7-8 projek taman perumahan yang ada masalah. Tapi alhamdulillah sebagai contoh untuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, macam contoh rumah Prima tadi daripada 22 yang bermasalah, alhamdulillah 9 dah selesai, ada lagi 13. Yang ini komitmennya memang sampai 2024 kami terpaksa cuci balik, terpaksa baiki apa yang berlaku kesilapan dulu. Tapi yang paling penting sekarang ini kita tengok matlamatnya adalah untuk membantu rakyat. Mereka Pakatan Harapan Barisan Nasional yang akan bertanding ini mewakili aspirasi kita untuk membetulkan balik hala tuju kerajaan. Dua parti terbesar boleh duduk akrab balik. Cuma poin terakhir sekali, Lokman pun dah ada semua ini, Datuk pun dah ada.
Cuma poin saya terakhir sekali, bila kita masuk pilihan raya kali ini, saya tahu cabaran dia adalah bagaimana hubungan antara pemimpin kita dah akrabkan, tapi soal pengundian nanti macam mana. Yang saya nak bagi gambaran, sebenarnya di Selangor ini kita lalui pelbagai pengalaman yang bukan mudah. Di peringkat Pakatan Harapan, Pak Yah tak payah sombong lah, dulu yang bendera hijau tu kawan baik dia. Contohnya, dulu kita menang 2008 tu Pakatan Rakyat. Kita menang dengan platform Pakatan Rakyat, bergolak dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah 2018 kita menang sebagai Pakatan Harapan. Dan insya Allah, bagaimana sejarah tercetus hari ini di Tanjung Karang, kita tengok rakan-rakan boleh duduk bersekali. Saya percaya tahun 2023 akan kembali lagi satu sejarah, yang mana kita akan ada satu kerajaan perpaduan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Boleh ke tidak? Jadi dengan itu, saya tinggalkan pentas ini. Mudah saja resepi saya, fikirkanlah soal masa depan anak-anak kita. Kalau saya, isu rumah, saya merasakan pilih pemimpin ataupun hala tuju kerajaan negeri yang akan membantu rakyat, dan saya yakin penuh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional adalah pilihan yang terbaik untuk terus menerajui kerajaan negeri Selangor. Sekian, terima kasih.